mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan Dharma Karya SDM tahun 2022 yang telah berjasa memberikan dampak kemajuan dalam pembangunan nasional, khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral. Saya harapkan setiap insan SDM dapat berkarya dan meningkatkan kinerja melalui inovasi secara cepat, cermat, dan produktif, sehingga sektor SDM dapat terus berkontribusi maksimal pada pertumbuhan ekonomi. Alhamdulillah, teman-teman peneliti di RTI, Research Engine Energy Innovation, sudah berhasil membuat demosifier. Dan hari ini kita melihat bahwa sudah ada penghargaan dari pemerintah ya untuk inovasi dan implementasi dari demosifier itu di lapangan milik Pertamina. Nah, ini tentunya memiliki banyak fungsi strategis. Di antaranya yang pertama adalah ini kita berhasil membuat inovasi specialty chemicals ya yang saat ini masih banyak impor ya. Nah, dari situ harapannya Pertamina sebagai integrated energy and chemicals company, kita bisa menyiapkan chemicals-chemicals yang dibutuhkan oleh perusahaan dan juga dibutuhkan Indonesia.